KPU Jawa Barat juga mulai melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik peserta pemilu 2024. Ketua KPU Jawa Barat, Rifki Ali Mubarok, menyatakan pihaknya sudah memulai proses verifikasi faktual kepengurusan 9 partai politik baru. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora merupakan salah satu dari 9 partai politik yang didatangi oleh KPU dan Bawaslu Jawa Barat untuk verifikasi faktual. Secara umum, verifikasi yang dilakukan di Partai Gelora berjalan lancar, tidak menemukan adanya permasalahan yang dapat mempengaruhi hasil verifikasi. Hasil verifikasi akan dilaporkan ke KPU Pusat.